Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya Dwi Kiswanto. Kali ini saya berada di Pasar Sapi Sionoharjo Wonosari ya lur ya. Ini dari Jumat Wage di tanggal 13 Januari. Oke. Kali ini saya akan mereview untuk sapi-sapi bakalannya yang siap kurban ya lur ya. Sapi-sapi bakalan siap kurban, ini ada Limousin, kita tanyakan harganya lur. Ada Limousin, kita coba tanyakan harganya. Pak, Pak, harga pinten Pak niki, Pak? Nyewune pinten? 17. Nyewune 17 lur. Oke, Limousin. Mantap lur. 17 ini calon-calon kurban. 17 juta. Sapi-sapi bakalan di Pasar Sapi Sionoharjo di tanggal 13 Januari 2023 ya lor ya. Oke, dan ini ada sapi Jawa lor, kita tanya ke harganya. Pak, sik Jawa harga pinten Pak niki Pak? Yang Jawa nyewune pinten? 19.5. Oh, 19.5. Bawa berapa ekor, Pak? Bawa 4 ekor. Pundi? Sik niki nggih. Nggih. Oh, betina sana. Oh, benten-benten ndek kae. 19 saged nego nggih niki, Pak. 9.5 saged nego. Suwun, Pak nggih. 19.5 lur sapi Jawa ini. Mantap. Ini udah masuk ke pemotongan ya lur ya. Tapi masih bisa dimaksimalkan lagi ke digemukkan lagi untuk kurban nanti. Oke. Jawa tapi kakek-kakeknya besar ya lur ya. Sepertinya ini Jawa tapi tempelan sama apa itu pegon ya. Ada pegon-pegonnya dikit. Iya. Sangat ganteng sekali lur ya. Ganteng sekali. Jawanya ganteng. Oke, kita beralih bakalan lainnya ya lur ya. Ini ada pegon. Iya, kita tanyakan harganya berapa. Mas, harga berapa Mas? Harga pinten niki nyimpune? 18.700. 18.700 lur. 18.700. Masih bisa nego ya, 18.700. Dan sebelahnya ini ada Jawa, Jawa geringan lur. Ini kok gini, Mas? 14. Oke, 14. 14 juta lur ya. Ini 14 juta bakalan. 14 juta lur bakalan lur ya. Mantap. Ya, ini ada bakalan juga apa? Bakalan kurban. Enggak pinter Mas. 19. Oke, mantap ini 19. Jantan ya lur ya, 19. Woi, sangat bagus sekali. Kakinya besar. Tegak sekali. Tinggi, panjang juga lor. 19, mintanya 19 lor. Sapi-sapi bakalan Pasar Sapi Sionoharjo sangat melimpah sekali. Dan yang ini kita tanyakan lor, ini berapa lor? Masih? Nyuwun pinten Mas, Mas? Niki kaliye nuwun 31. 31 2 ekor. 2 ekor. Oh, 2 ekor. Satune berapa nih misalkan nyuwun satu? 16.5. 16.5. Masih bisa nego Mas ya. Nego kurang. Misalkan nego di bawah 14 itu masih kejauhan enggak? Iya, kejauhan. Oh. 16 sih laku, udah laku. Udah tadi. Laku, lah jos. Biar duanya sama itu. Iya. Biar dua sekalian kalau ya, gitu. Ya, suruh Mas nggih ngene. Oke. Mintanya berapa ini? Satunya satuannya 16 lur. Jadi untuk borongan malah lebih murah dua sekalian. Nah, ini yang satunya ini kita mendekat. Oke. Pegon-pegon.
beberapa sekali bakalan-bakalan. Dan ini ada Semental Malbor, ini bakalan juga ya Lur ya. Kita coba menanyakan harganya berapa ini. Semental Malbor. Pak D, tal-tal regi nggih. Niki regi pinten Pak niki, Pak? 17. Nyuwune 17. Oke. Okay. 17 Lur. Mas. 17 juta. Sapi-sapi bakalan banyak yang mencari Lur karena untuk persiapan kurban nanti. 17. Ya ini minta 17 Lur. Malbor. Si Metal Malbor. 17 juta untuk persiapan kurban. Yaitu sapi-sapi bakalan siap kurban ya Lur ya. Wah ini mantap sekali Lur. Ini mau dicancang. Sangat gemuk sekali. Pegon ya Lur ya. Kita coba menanyakan harganya berapa. Wis. Mantap. Kita tanyakan harganya. Dirgo piro, Mas? 25 volume, Mas. 20.580. Waduh. 20 juta 580. Ada 80-annya juga. Iya, ini. Sangat gemuk sekali, Lur. Pasar sapi Siono, harga terupdate sapi-sapi bakalan siap kurban ya, Lur ya. Sapi-sapi bakalan siap kurban. Mantap, sangat gemuk sekali. Rp20.580. Oke, banyak sekali sapi-sapi bakalan, Nur. Dan ini ada PO bakalan, Nur. Pinten, Mak? 15. Ya. Oh, nyuwune 15. Nggih, masih bisa nego 15, Nur. 15 juta PO EPO Pegon sorry Pegon 15 juta Pegon. Lur monggo pasar sapi Siono Pegon 15 juta. Limpah sekali untuk sapi-sapi bakalannya Lur ya di pasar sapi Siono Harjo Kabupaten Gunung Kidul Lur. Wonosari. Pak, tar regi Pak nggih. Di regi pinten Pak? 18.5. Nyuwune 18.5. Oke. 18.500. Pakai kakinya besar. Oh, kita coba lihat dari belakang ya. 18.500. Jantan Lur. Ya untuk balungannya besar-besar. Ini balungannya gede. Untuk postur tubuhnya juga besar ya Lur ya. Tapi ini tinggal diisi daging, dicerpakan sama kumbaran ya insya Allah. Mau gemuk Lur. Ya, yang ini. Wis. Ini harga berapa ini? Jantan juga Lur, bakal Lur, panduke medeni Lur. Kita tanyakan harganya. Masih? Dirgo pinten Mas ini Mas? Iki 14. 14 masih bisa niku. Wah, tanduke nek. Cacange 14 juta Lur, 14 juta. Dan yang ini tadi pun payu Pak. Dereng.
15 ya jumlahnya mau. Wah 14 sampai di Panjeri. Iya ternyata sudah laku di Panjeri 14 terus saya ket. Sepertinya sudah laku di terbeli dengan harga 14 telur saya ket lur 14 telur saya ket sudah di Panjeri ya lur ya 14 telur saya ket Regon sia ya sekitar 1 tahun setengah lur Regon ya sedulur ada Jawa kita tanyakan Jawanya lur Jawa dengan harga berapa ini lur. Bah, regi pinten meniko, Mbah? Nyemune, Mbah. 18,5. Nggih. Oh, nggih. Ya, sedulur ini ada sapi PO. PO ini sangat bagus sekali, Lur. Menurut saya sangat bagus sekali, Lur. Mintanya 18.750. Masih bisa nego ya, yang pasti masih bisa nego. 18.750. Wah. 18.750 lur, wes. Biasanya di kandang nggak pernah keluar, setelah keluar ya girang sekali, wes, sangat senang sekali. Diumbar, kontonnya akeh. Oke, kita cari-cari lagi untuk sapi-sapi bakalannya yang siap kurban. Masih, harga pinter masih nih kok? 18.800. Oh 15.800. 15.800. Suwun nggih Mas nggih infone. 15.800 lur. Limosin. Limosin ya 15.800. Mantap lur. Dan sebelahnya ada PO lur, PO kita tanyakan. Ah sorry PO, Pegon, aku antara PO dan Pegon terus nyebutnya itu balik-balik lor. Pegon, sorry, Pegon ya lor ya. Pak meniko dibanderol dengan harga berapa pak? 16,5 lor. Usia berapa tahun pak Irem? 1 tahun setengah. Satu setengah. Suun pak Irem ini? 1 setengah, harga 15,5. Kita lihat dari belakang lor, ya ini bakalan-bakalan. Sangat melimpah sekali untuk sapi-sapi bakalannya lur ya. Ya. Oh, sangat melimpah sekali. Di pasaran Wage, ya, pasaran Wage lur ya. Di pasaran Wage 13 Januari 2023 update untuk harga-harga sapi bakalan ya lur ya, harga-harga sapi bakalan jantan siap kurban. Sangat melimpah sekali di pasar sapi Sionoharjo. Oke cukup sekian ya lur ya video dari saya. Semoga bermanfaat, semoga menambah referensi Panjenengan untuk membandingkan harga sapi dari pasar Panjenengan atau dari pasar lain-lainnya. Oke sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.